Menurut artikel yang saya baca semasa zaman persekolahan Tun, Tun merupakan seorang pelajar yang sangat cemerlang dalam bidang akademik dan pada masa yang sama juga, Tun aktif dalam menyertai pelbagai pertandingan yang dianjurkan seperti debat bahasa Inggeris dan lain-lain. Bagaimanakah Tun membahagikan masa dengan pelbagai aktiviti Tun pada ketika itu? Ya, bila kita ada masa, kita perlu isi masa itu dengan sesuatu yang bermanfaat, iaitu umpamanya kita membaca, menulis, membahas. Janganlah kita cuma duduk, tidur saja ataupun orang kata melengung. Duduk tak ada apa-apa pun, tak ada menyumbang apa pun semasa kita hidup. Baiklah Tun. Apa yang saya tahu, Tun kerap menulis dan ianya menjadi inspirasi kepada saya untuk menjadi penulis yang hebat seperti Tun. Jadi boleh Tun kongsikan dari segi cara bagaimana untuk mendapatkan ilham atau inspirasi untuk penulisan? Ya, kita boleh menulis kalau kita mempunyai pengetahuan. Dan pengetahuan kita datang daripada punca-punca seperti membaca, seperti melihat apa yang berlaku di sekeliling kita, environment kita, dan kita dapati ada perkara-perkara yang perlu diperluaskan. Okey, Tun baru sahaja mencecah 98 tahun 10 Julai yang lepas. Tetapi Tun masih orang kata aktif bekerja. Jadi apakah amalan yang Tun lakukan untuk menjadi kekal sihat dan boleh menjana pemikiran yang dinamik serta menjangkau fikiran? Kita boleh jaga kesihatan kita dengan mengamalkan cara hidup yang sederhana, tidak keterlaluan. Kalau kita tak dapat penyakit seperti kanser dan lain-lain, sebenarnya kita sihat. Untuk jaga kesihatan kita, kita mesti guna tenaga yang ada kepada kita. You all can do that, huh? I can. I am like my friends here, they are more experienced in Malay competitions, but I'm more experienced in English competitions. Yeah. It's good for you to know at least one other language other than your mother tongue. So, and English is a very important language.